Baru 2 bulan aku memasuki masa pendidikan di Tor Santo Agustinus Tegal ini. Rasanya sudah banyak protes dalam hatiku. Memang aku sudah mengikuti masa TPP selama setahun. Bahkan sudah belajar di Seminari Mertoyudan selama 4 tahun. Aku seharusnya sudah memasuki studi teologi bersama frater teman-temanku. Namun, penjubahanku diundur selama 1 tahun. Apakah ini karena namaku, Laurentius Alif Mufti, yang menggambarkan masa laluku? Alif artinya nomor 1. Mufti artinya besar dan mulia. Memang, aku ini dari keluarga non-Katolik dan Baptis dewasa. Tapi itu kan justru menunjukkan perjuangan imanku selama ini. Padahal, aku telah mengikuti banyak pengolahan dan studi selama di seminari. Namun, baru sekarang aku memulai masa tahun orientasi rohani. Dan itu pun masih dibedakan dengan calon-calon lainnya. Mereka enak-enak live-in di paroki-paroki. Sementara aku harus live-in menjadi kuli di pabrik teh Sosro selama 2 minggu lamanya. Betapa berat cobaan ini. Belum lagi bangunan kuno Torsa yang bekas klinik bersalin ini kadang membuatku semakin tidak kerasan. Kami mempunyai sekolah dasar pendidikan calon imam Keuskupan Purwokerto bernama Torsa, singkatan dari tahun orientasi rohani Santo Agustinus, dan kami berlindung dalam Santo Agustinus. Tor kami dimulai pada tahun 2001 di Pekalongan, di susteran SND waktu itu. Sebelum kami mempunyai tor sendiri, kami menitipkan calon imam kami di Keuskupan Agung Semarang, di Jangli. Karena sadar akan kemandirian, kami kemudian mendirikan sendiri di Pekalongan. Kemudian tahun 2003 kami berpindah dan menetap di Kota Tegal. Kami menempati bekas rumah sakit bersalin yang dikelola oleh para suster PBHK atau Putri Bunda Hati Kudus. Saya jadi baper. Hiburan dan kegembiraan tentu saja banyak. Yang bisa aku nikmati pasti saat olahraga futsal, rekreasi dengan main karambol atau kartu, bermain catur, dan masih banyak acara kebersamaan lainnya yang membuatku semangat. Mengenal teman-teman baru dan kerinduan untuk mendengarkan pergulatan rohani, terutama saat sharing Emausan. Seperti 2 murid Yesus yang berjalan ke Emmaus. Nah, di Torsa sendiri ini ada 2 program. Yang pertama adalah TPP, ini singkatan dari Tahun Pengolahan Panggilan. Kami sadar bahwa kami tidak bisa mengandalkan terus calon-calon dari seminari menengah dari luar keuskupan, maka kami membuat TPP ini untuk menampung para calon yang berasal dari sekolah menengah atas, entah SMA atau juga SMK. Itu kami dampingi di sini dalam tahun pengolahan panggilan. Kemudian selain TPP, di sini ada Tor Keuskupan Purwokerto yang bernama Torsa, tahun orientasi rohani Santo Agustinus. Tujuan Torsa terungkap dalam visi Torsa, yakni persekutuan murid Kristus yang membangun dasar hidup rohani yang mendalam serta kepribadian yang berkualitas dalam mencapai cita-citanya menjadi calon imam diusisan Keuskupan Purwokerto. Lalu masih ada tambahan di belakangnya terkait dengan visi Keuskupan sendiri, yakni membangun masyarakat yang adil,
yang bermartabat serta membangun keutuhan ciptaan, supaya kami ingat bahwa kami itu mesti menyatu dengan visinya keuskupan Purwokerto. Maka dari itu dalam rangka mencapai visi misi ini, kami mempunyai program yang mengarah ke situ. Antara lain kami memberikan kursus mistala misteri Kristus, lalu pengolahan hidup beriman, kemudian psikologi, lalu pengolahan luka batin, psikoseksual, semuanya mengarah pada pembinaan di bidang rohani, inkorporasi dengan Yesus, juga yang terpenting adalah bidang manusiawi. Kemudian kami juga punya program peregrinasi. Para frater itu berjalan kaki sejauh kurang lebih 300 km selama 10 hari supaya mereka semakin memiliki kepasrahan diri kepada Allah Sang Andalan, untuk membangun juga militansi mereka, keberanian mereka dalam menghadapi segala macam tantangan. Kemudian selain itu, dalam hidup harian kami juga menanamkan nilai-nilai supaya mereka itu mengambil keputusan, memikirkan sesuatu itu bukan berdasarkan ego mereka, tetapi berdasarkan nilai yang harus diperjuangkan. Lantas untuk melatih kepekaan mereka terhadap pelayanan, khususnya di bidang pastoral, mereka juga dilatih untuk mengajar. Misalnya mengajar pia, pendampingan iman anak di paroki. Kemudian mereka juga mendampingi salah satu stasi yang letaknya lumayan jauh dari seminari kami. Kalau dalam perjalanan bisa ditempuh dalam waktu 2 jam lebih sedikit itu ke stasi Wadas Kumantung di paroki Selami. Itu beberapa hal yang melatih para frater sehingga mempunyai keterampilan berpastoral. Motivasi saya harus dimurnikan di sini. Kalau saya hanya mengikuti acara di sini tanpa jelas arahnya, saya hanya akan menghabiskan waktu saya. Saya juga hanya menghabiskan anggaran Torsa. Oh iya, dari mana ya anggaran seminari Torsa selama ini ya? Seminari ini memang tanggung jawab keuskupan untuk keuangan. Tetapi kami juga melibatkan para donatur, dan syukur di sekitar Torsa, di wilayah Tegal ini, dan juga beberapa umat di luar Tegal, itu perhatian sehingga membantu kami dalam operasional harian pembinaan di seminari ini. Tetapi dalam perkembangan, karena keterbatasan kondisi keuangan di keuskupan dan juga banyaknya biaya untuk para frater yang di seminari Tinggi Kentungan, mulai bulan Februari kami mencoba mandiri, membiayai sendiri melalui para donatur, baru ketika nanti sangat butuh sekali kami minta ke keuskupan. Prinsipnya adalah ya keuangan seminari miliknya keuskupan. Artinya sejauh butuh kami meminta keuskupan, maka dalam hal ini ya para romo terutama keministeran itu yang harus kerja keras untuk melibatkan banyak umat dalam karya pendidikan ini. Seminari ini bukan hanya milik romo saja, uskup saja, tetapi milik seluruh umat di keuskupan ini dan juga seluruh umat beriman. Di seminari Torsa ini, saya harus memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas. Kalau tidak, saya hanya akan membuang-buang waktu dalam hidup saya. Romo? Ya gimana Amin? Romo, apa harapan Romo untuk kita semua Romo? Tentu saja saya punya harapan agar semakin banyak kaum muda yang bergabung dengan Keuskupan Purwokerto menjadi imam diosesan Keuskupan Purwokerto. Keuskupan Purwokerto memanggil banyak kaum muda, entah dari wilayah Keuskupan Purwokerto maupun di luar Purwokerto, untuk bergabung menjadi calon imam Keuskupan Purwokerto dan memulai pembinaannya di seminari Torsa ini. Mereka yang lulusan SMA atau SMK boleh masuk bergabung di seminari Torsa. Imam diosesan Keuskupan Purwokerto itu masih sedikit untuk karya yang begitu luas dan banyak harapan impian pengembangan gereja di masa mendatang. Mereka yang merasa
sudah pernah bekerja atau usianya sudah cukup matang, silakan boleh saja gabung, tetapi ada batas maksimal usianya, yakni 35 tahun maksimal. Silakan bergabung kepada Imam Diosesan Keuskupan Purwokerto. Kalau orang Banyumas mengatakan Projo Purwokerto, lahire sekang umat, gedene sekang umat, gole berjuang bareng umat. Yo ayo dadi Romo Projo, yo masuk seminari Tursa. Yo ayo dadi Romo Projo, yo masuk seminari Tursa. Kami ingin jadi murid yang sejati, hidup rohani mendalam terpenuhi. Kami ingin jadi murid yang setia, murid Kristus berkualitas selamanya. Selalu sukacita serta gembira, jadi Romo Diosesan Purwokerto. Selalu sukacita serta gembira, mewartakan kasih Kristus bagi semua.